Kalian udah tahu belum nih tentang Tropical Paradise? Tropical Paradise merupakan perusahaan importir dan distributor hewan yang berdiri di Jakarta sejak tahun 2020. Ada apa aja sih? Nah, kita punya berbagai jenis kenari seperti Rasmi, Giboso, Crested, Larquet, Yorkshire, dan masih banyak lagi. Kita juga punya reptil, salah satunya adalah Silkata. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. Developers pelaku bisnis animals. Nah, TWP ngajak kamu untuk kolaborasi bareng berupa konten yang dimana kita akan ngeliput toko atau kios kamu untuk dijadikan konten bareng sebagai brand awareness. Halo TWP Lovers, balik lagi sama aku Desti di channel TWP Official. Di video ini, aku mau ngajak kalian keliling buat lihat burung finch yang ada di Tropical Paradise. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube TWP Official dan jangan lupa nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru kita. Welcome to Tropical Paradise. Selamat datang di Tropical Paradise. Mau tahu ada hewan apa aja yang ada di sini? Yuk ikutin aku. Saat ini aku lagi ada di aviary Tropical Paradise dan tepatnya ada di kandang sulcata. Kita menyediakan sulcata mulai dari ukuran 41, 46, dan 47. Dan kami berikan kenyamanan untuk semua burung yang ada di Tropical Paradise karena kenyamanan itu nomor satu. Dan untuk jenis burung yang pertama kita ada di Blue-billed Roller. Dan untuk jenis yang kedua kita ada di Violet Plantain Eater. And the last dari soft-bill kita yaitu ada di African Pelt Hornbill. Dan tidak lupa kita datangkan langsung finch terbaik dari negara Afrika. Mulai dari Bellied Fair Finch, Cordon Blue Finch, Indigo Finch, Pintail Wide-Eye, Yellow Front Canary, Yellow-Winged Pintilia, dan Black-Faced Firefinch. Dan kami siapkan servis terbaik mulai dari tenaga perawatan burung yang profesional untuk pemberian pakan dan minuman, kebersihan kandang, serta pengiriman untuk cash on delivery. Dan untuk menunjang keberhasilan kepuasan pelanggan, kami siapkan marketing yang profesional untuk membantu kamu dalam mencari hewan impian. Untuk pemesanan, Anda bisa langsung menghubungi kontak di bawah ini ya. Oke TWP Lovers, di video sebelumnya, aku udah ngasih tahu kalau TWP kedatangan burung-burung jenis baru, yaitu finch dan softbill. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian buat kenalan sama burung-burung finch yang ada di sini. Let's go! Yang pertama, ada burung pintail wide-eye. Burung pintail wide-eye adalah spesies burung yang termasuk dalam keluarga Viduidae. Pintail wide-eye merupakan burung asli Afrika, Sub-Sahara, dan dikenal karena perilaku perkawinan yang menarik. Burung jantan pintail wide-eye memiliki ekor yang panjang dan meruncing. Tubuhnya berwarna hitam dengan tanda-tanda putih dan bercak merah atau orange yang mencolok di wajah atau tenggorokan. Sedangkan burung betina memiliki penampilan yang lebih kalem. Biasanya berwarna coklat atau abu-abu dengan garis-garis. Yang kedua, ada burung yellow-winged pintilia. Burung yellow-winged pintilia adalah spesies burung dari keluarga Estrelidae yang termasuk dalam kelompok finch Afrika. Ciri khas dari yellow-winged pintilia adalah adanya warna kuning di sayapnya yang kontras dengan bulunya yang sebagian besar berwarna coklat atau kemerahan. Burung jantan biasanya memiliki warna yang lebih mencolok dengan warna kuning yang lebih intens. Sedangkan betina cenderung memiliki warna yang lebih pudar. Burung ini memiliki paruh yang pendek dan kuat, serta kaki yang kuat dan bersisik.
Ketiga, burung yellow-fronted canary. Yellow-fronted canary adalah burung pengicau kecil dalam keluarga kutilang. Terkadang, mereka dikenal dalam aviculture sebagai green singing finch. Yellow-fronted canary merupakan burung hasil ternak penduduk di Afrika Selatan, Gurun Sahara. Habitatnya adalah hutan terbuka dan budidaya. Yellow-fronted canary jantan dewasa memiliki punggung berwarna hijau dan sayap serta ekor berwarna coklat. Sedangkan bagian bawah atau dada berwarna kuning, dengan kepala mereka yang berwarna kuning dengan mahkota abu-abu serta garis malar hitam. Sedangkan yang betina memiliki warna yang serupa, namun dengan pola kepala yang lebih lemah dan bagian bawah atau dada yang berwarna lebih pudar. Selanjutnya, ada burung black-faced firefinch dan red-faced firefinch yang juga dikenal sebagai African firefinch yang merupakan salah satu jenis burung pengicau kecil yang berasal dari Afrika. Mereka termasuk dalam keluarga burung Astrelidae yang umumnya dikenal sebagai burung finch atau burung pipit. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat di sebagian besar wilayah Afrika Sub-Sahara, termasuk savana, padang rumput, dan hutan tepi. Ciri khas dari black-faced firefinch adalah warna hitam di bagian wajahnya yang mencakup area di sekitar pipi dan tenggorokan. Tubuh bagian atas mereka biasanya berwarna coklat atau kecoklatan, sementara bagian bawah lebih terang. Sedangkan red-faced firefinch berwarna merah pada bagian wajah yang mencakup area di sekitar pipi dan tenggorokan. Jantan dan betina biasanya memiliki penampilan yang serupa, namun jantan cenderung memiliki warna yang sedikit lebih cerah. Kemudian ada burung indigo finch. Indigo finch dikenal juga sebagai indigo bunting, yang merupakan spesies burung pengicau yang ditemukan di Amerika Utara. Mereka termasuk dalam keluarga burung pengicau yang beragam. Burung jantan dewasa memiliki bulu berwarna biru indigo yang sangat mencolok, sementara burung betina memiliki bulu coklat yang lebih tumpul. Mereka adalah burung yang umum ditemukan di padang rumput, hutan tepi jalan, dan daerah pertanian. Indigo finch adalah burung yang cenderung bersikap migran paruh waktu, yang berarti mereka bermigrasi antara daerah sarang dan daerah makanan mereka tergantung pada musim. Yang terakhir ada Cardon Blue Finch. Cardon Blue Finch adalah salah satu jenis burung finch yang sangat populer di kalangan penggemar burung kicauan. Cardon Blue Finch berasal dari Afrika Barat dan Afrika Timur. Biasanya, mereka ditemukan di savana, semak belukar, dan daerah terbuka lainnya. Mereka memiliki ciri khas bulu berwarna biru dan merah pada bagian pipinya, sehingga membuat mereka sangat menarik untuk diamati. Oke, TWP Lovers, unik-unik banget kan burung finch yang ada di TWP? Kira-kira di next video mau bahas tentang apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi lebih untuk kalian. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!